Hai, iki lo Mila. Bang, dia sudah lupa. Mas Rizky kenapa? Bebek Herman. Karena ada bumbunya ke dalam tuh. Iya. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Iki Lo Mila. Nah, ini tuh sudah jam 12. Waktunya kita cari makan siang. Nah, kita mau makan di mana? Ayo, siapa yang penasaran? Pokoknya, ini aku kasih clue-nya ya guys ya. Pokoknya tuh di tempat makan ini menjual segala macam bakaran. Ada juga goreng. Pokoknya semacam lalapan gitu. Ada ayam, bebek, ikan yang dibakar. Kalau kalian mau yang digoreng ada juga guys. Nah, untuk kalian yang penasaran, ikutin terus ya guys perjalanan kita menuju rumah makan. Nah, ini kita mau siap-siap dulu, mau keluar. Di sini aku tuh sama Mbak Uni, sama Lita. Kita enggak naik motor ya guys ya, kita pesan Maxim aja. Kenapa? Karena si Bumil ini enggak bisa naik motor. Kalau kita mau bonceng juga kita enggak berani mau bonceng gitu. Jadi otomatis kita naik Maxim aja biar kita sampainya sama-sama dan lebih aman buat Bumil. Nah, ini Maxim kita sudah datang. Yuk, ikutin kita terus dan lihat perjalanan kita menuju ke rumah makan. Nah, di sini di Kota Balikpapan terkenal sama kotanya yang bersih, indah, aman dan nyaman. Nah, seperti ini ya guys ya perjalanan kita. Nah, di sini tuh ada pokoknya ada taman-taman, terus samping kanan kiri banyak pohon. Pokoknya aku tuh seneng banget lihatin pemandangan ini guys, kayak sejuk banget. Nah, udah terasa kita sudah sampai sini. Rumah makan RC Boy Balikpapan, sampingnya Gami in Paradise. Nah, di sini tuh menunya banyak banget, mulai dari bebek, bebek goreng, bebek bakar, bebek kremes, terus ayam, ayam biasa, ayam kampung, terus ikan, segala macam ikan. Pokoknya banyak banget guys, sampai kita bingung. Tapi tetap aku dengan pesanan setiaku atau makanan kesukaanku yaitu bebek. Karena memang bebek adalah rekomendasi makanan terfavorit di sini ya guys ya. Ada ayam sama bebek bakar madu. Rambutnya aja kak, aku aja ya. Oke guys, tadi kita sudah pesan, menu-menunya banyak banget sampai kita bingung. Nah, ini minuman kita sudah datang, tinggal kita tunggu makanannya. Nah, seperti apa makanannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya guys. Lihatin review-review kita tentang makanan ini. Oke guys, jadi ini pesanan kita. Kita ada pesan mendoan, tempe biasa, tahu. Terus di sini ada bebek madu ya, bebek bakar madu yang jadi favorit di sini. Terus ada ayam kampung madu juga. Dan satunya temanku ini pesen bebek kremes. Nah, seperti ini penampakannya ya guys ya. Dan kita tambah juga toge ya, toge yang disana. Bebek bakar madu.
Udah lagi. Ini tahun. Ini modelnya. Ini gimana? Oh ya guys, pokoknya tuh makanannya enak-enak banget sampai kita tuh betul-betul menikmati ini makanan. Untuk kalian yang penasaran, yang pengen banget makan di sini, tuh tempatnya di Jalan Sungai Ampal nomor 23 Sumberjo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, ini tuh bukanya setiap hari ya guys. Setiap hari Senin sampai hari Minggu. Nah, untuk bukanya sendiri tuh mulai dari jam 9 sampai jam 9 malam. Nah, tunggu apa lagi? Untuk kalian yang penasaran, pengen banget cobain beraneka ragam bakar, goreng, ayam, bebek, nila, dan lain-lain, kalian bisa langsung ke sini ya guys ya. Di sini juga banyak banget daging. Kalau kalian pecinta daging, boleh deh kalian cobain dagingnya juga. Oh iya, kalian jangan galvok ya. Jadi kita semua itu gunain tangan kanan, berhubung kita pakai kamera depan, jadi kelihatannya tangan kiri ya guys ya. Nah, kenapa aku gunain kamera depan? Karena biar gambarnya bagus. Guys, ini rekomendasi guys di rumah makan RT Boy guys. Bumbunya sampai meresap ke dalam guys. Ini kita coba terus ya. Jadi namanya menunya aku pesan ini ikan bakar nila madu. Ikannya dimurunya. Iya, sumpah nanti guys. Lokasinya di Sungai Ampal.
simpel ya guys, depannya sampingnya rumah makan kokom. Oke okay, guys, habis guys, tinggal pulang aja guys. Ini aku udah yang paling terakhir. Tumis. Apa nih? Toge ayam bakar madu, ayam kampung bakar madu dan tempe kremesnya. Enak. Sambelnya. Pedas. Semuanya berasa. Mau beli, ambil jus kak. Mangga. Boleh tak? Mangga. Aku kan. Boleh ke kantor. Ini yang terbaik bebeknya. Kita suaranya di sensor ya. Oke okay guys, akhirnya kita selesai juga makannya. Untuk kalian yang penasaran harganya berapa, jadi ini aku bakalan spill satu persatu harganya ya guys ya. Untuk ayam bakarnya itu harganya 33.000, bebek, ikan nila semuanya sama 33.000. Ikan nilanya 32 ya, cuma beda 1.000 aja. Nah, itu belum sama nasinya. Untuk nasinya sendiri itu harganya 7.000 per orang. Nah, jadi bebek sama nasi itu harganya 40.000 guys, tapi kita benar-benar puas karena rasanya enak. Bebeknya empuk, ayamnya empuk, ikannya juga besar, bukan yang ikannya sedang atau kecil gitu ya guys ya. Jadi sesuai lah ya sama harganya.